Istilah KKB baru-baru ini kembali menjadi sorotan publik karena meresahkan masyarakat Papua. KKB melakukan penyerangan dan penembakan terhadap warga sipil mengakibatkan sejumlah warga atau orang yang menjadi korban. Sebelumnya sedikit kita membahas apa itu KKB. Mungkin ada dari banyak kalian yang sudah mengetahui KKB. KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata bagi suatu kelompok di wilayah Papua yang menebar teror, baik kepada warga sipil hingga TNI dan Polri. Peristiwa ini membuat warga Papua menjadi trauma. Pada tahun 2022 ini, sudah terdapat 21 orang korban dari KKB. Sementara sepanjang 2021, sedikitnya ada 18 orang meninggal, termasuk peristiwa yang paling mengagetkan adalah Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Mayjen TNI Anumerta I Gusti Putu Dani Karya Nugraha gugur tertembak. Lantas, kenapa KKB sangat sulit untuk diberantas? Tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita bahas satu persatu. Berikut liputan 6 mengulas mengenai pengertian KKB beserta sejarah dan tujuannya melakukan aksi penyerangan yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa KKB adalah kelompok teroris yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. KKB sendiri melakukan penyerangan terhadap warga sipil, TNI dan Polri, hingga tenaga kesehatan. Melansir laman dpr.go.id diketahui sebelumnya KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau OPM. OPM ini selalu menyuarakan mengenai referendum, supaya Papua dapat merdeka dan berdiri sendiri. Dengan kondisi yang semakin parah dan meluasnya konflik karena aksi KKB yang merupakan kelompok pro kemerdekaan tanah Papua ini mendorong pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas dengan menetapkan KKB sebagai kelompok terorisme. Hal ini diumumkan oleh pemerintah melalui pernyataan resmi dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat jumpa pers di Jakarta, Kamis 29 April 2021. Kelompok kriminal bersenjata tersebut melakukan penembakan di Distrik Kebo, Kabupaten Paniai, sehingga meminta agar semua senjata di Kampung Magiataga dibawa ke Kabupaten Paniai. Organisasi dan anggota KKB dikategorikan sebagai kelompok teroris karena mereka telah melakukan kekerasan secara masif. Ungkap Mahfud MD. Kepolisian Republik Indonesia yang mengaku ada sejumlah kesulitan dalam memberantas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Akan alasan tersebut sangatlah menarik untuk digali lebih dalam mengapa ungkapan tersebut tercetus. Perlu untuk diketahui, KKB Papua sendiri sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris sejak tahun 2021. Gerakan separatis KKB dengan menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan. Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri di sisi lain, banyak hal yang membuat KKB tetap eksis. Adapun kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau dulu dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka, OPM, merupakan kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Yang pertama, adanya perlindungan dari tokoh lokal. Anggota KKB diberikan tempat berlindung di wilayah-wilayah adat sehingga hal itu memberikan perlindungan ketika mereka tengah dikejar oleh aparat keamanan. Yang kedua, sering menyamar. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono membeberkan banyak anggota KKB yang selama ini menyamar sebagai penduduk lokal di wilayah Papua. Kelompok-kelompok ini sering masuk ke penduduk. Menyamar-menyamar dengan penduduk, sering masuk ke penduduk-penduduk, nyamar dia, kata Rusdi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta.
Yang ketiga, suka berpindah-pindah. Salah satu alasannya adalah banyak anggota KKB yang selama ini menyamar sebagai penduduk lokal di wilayah Papua. Hal lain yang dilakukan KKB sehingga pihak kepolisian seringkali kesulitan dalam menjangkau lokasi-lokasi yang biasa menjadi titik kontak senjata. Pasalnya, wilayah di sana seringkali dipahami oleh KKB. Mereka selalu berusaha bagaimana pengejaran-pengejaran dilakukan oleh aparat keamanan mereka bisa lolos, tambahnya.